Sore hari ini Muda Berseri nomor punggung 14 saudara Hairi, kita masih menantikan gagalkan tentunya tendangan dari saudara Maruf. Kita nantikan tentang saja cukup keras sehingga tidak bisa diblok oleh saudara Maruf. Masih melangkah dengan pasti menuju titik putih. Kita masih menantikan memperbaiki letak bola di titik putih yang sudah disiapkan dan sudah ditentukan. Kita masih menanti saudara Zulkarnain dengan gaya begitu khas. Saudara operator jauh mengambil tinggi walaupun cuma 11 kilo, tetap saja tidak gol, tidak bisa. Ari, saudara Tony Kurniawan punggung 17 Muda Berseri. Masih meletakkan bola. Kita masih menantikan. Sementara saudara Mahmud santai saja, cukup percaya diri dengan tendangan menggunakan kura-kura dalam sehingga menghasilkan tendangan yang begitu bagus. Gol nomor punggung 8. Kita masih menantikan. Kita masih menantikan saudara Ari masih meletakkan si kulit benar untuk segera dieksekusi. Santai saja rupanya dengan dingin sekali saudara Ari mampu memperdaya saudara Zulkarnain. Untuk keunggulan Muda Berseri untuk sementara itu punggung 3. Kita masih menantikan. Rupanya gol sekali melenceng sebelah kanan gawang yang dijaga oleh saudara Mahruf dan tidak gol rupa-rupanya. Dari Julia Nedi nomor punggung 11 Buka setidaknya menyamakan kedudukan. Masih dalam kedudukan 2-1. Dan kita lihat saudara Zulkarnain pun sudah bersiap. Nedi santai saja dingin eksekusi yang dilakukan oleh saudara Nedi Tanjol. Final punggung 2 Muda Berseri. Menembak keempat Kardinal nomor punggung 2. Dan kita masih menantikan saudara Mahrud dengan gaya bedekannya. Ternyata tidak sia-sia gaya yang dikeluarkan oleh saudara Mahrud, mampu menahan tendangan atau eksekusi yang dilakukan saudara Kardinal. Berpulung 20 dipercayakan untuk melakukan eksekusi. Sudah menyelamatkan, menjaga dengan baik. Ini dia akan melakukan tendangan. Mampukah melakukan tiga gol dengan baik? Nomor punggung 6 saudara Samsul. Kita masih menantikan
Tendang terakhir dari Muda Pacific, saudara Samsul 56. Kita masih menantikan apakah mampu melakukan tugasnya. Dan masih saudara Malik dengan gaya khasnya memutar kembali. Ditarikannya kedudukan 3-2 dan lemak terakhir dari Dunia FC unggul 14 saudara Alfan berjalan menuju titik putih. Kita masih menantikan apabila ini gol maka dipastikan menambah lagi eksekutor. Apabila ini bisa dijaga oleh saudara Zulkarnain maka dipastikan rupanya gol bisa melakukan tugasnya dengan baik. Penambahan dari Muda Berseri. Umum 18 kita masih menanti umum 17 saudara Dio rupa-rupanya pemain pengganti tadi akan melakukan tugasnya. Mampukah itu unggul titik bumi saudara Dio pemain yang begitu terarah dan keras sehingga tidak mampu dijaga oleh saudara Mahru menembak tambahan pertama unggul. Bangun 9 dan pencetak gol dari Dunia Andre kemenangan yang dilakukan oleh saudara Andre. Kuning merah. Terlalu berbahagia. Saudara Andre mendapatkan kartu kuning. Merah. Karena mendapatkan dua kali. Tambahan kedua 12. Rupa-rupanya tidak begitu keras namun tidak bisa terbaca dengan baik. Kedua kita masih menantikan dalam kedudukan 5-4 nomor punggung 17 masih kita menantikan punggung 17 dari Dunia FC masih dalam kedudukan untuk keunggulan Muda Berseri. Rupa-rupanya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tambahan ketiga eksekutor. Tambahan yang ketiga rupa-rupanya saudara Eki. Kita masih menantikan Eki. Masih dia mempersiapkan kita masih menantikan saudara Eki. Bukan dia. Rupa-rupanya cukup dengan yang dilakukan oleh saudara Eki. Nah yang ketiga kita masih menantikan nomor punggung
4 Dori AFC. Ayo ayo woi. Tobi. Saudara Tobi. Kita masih menantikan Saudara Tobi. Wah, bagian Tobi. Yo yo yo. Oh, dan santai rupa-rupanya Tobi. Bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dimana? Saudara Arif mudah berseri. Arif, saudara Arif dan Maruf masih dengan gaya yang sama, berharap agar bisa setidaknya menepis. Rupa-rupanya tidak sia-sia gaya yang dilakukan oleh saudara Maruf. Mampu menepis dengan satu tangan. Dan saudara Alam, mampukah saudara Alam sebagai penentu masih menantikan. Dan kita lihat beberapa pemain sudah tidur-tiduran, tidak berani melihat temannya lagi menembak. Apalagi kita lihat saudara Maruf tidak berani melihat. Kita saksikan makin tinggi. Bukan. Sehingga mampu menang.